ini Samantha, Mama, dan Papa lagi jalan-jalan di Jepang nih guys. Tapi tiba-tiba aja Samantha menghilang sampai bikin Mama dan Papa panik kebingungan. Kira-kira apakah Mama dan Papa bisa menemukan Samantha? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Coba guys, kita ke sini. Kira-kira ada nggak yang dicari sama Samantha? Huh? Kayaknya ada sih. Iya. Kayaknya ada sih, Kak. Nah, di sini nih, guys. Pasti ada yang Samantha cari. Coba, yuk. Mana? Kanan, oke. Ada nggak, Kak? Bukan bonekanya. Katanya tadi mau nyari ininya. Tadi boneka udah terlalu banyak. Bandonya. Mana bandonya, guys? Ini ada boneka-bonekanya. Wow. Terus bandonya mana ya? Si kiri. Kiri itu. Itu bukan. Itu yang kamu cari. Wah. Ini Samantha cari, guys. Ternyata bando kucing. Model mana? Oke, kita muter dulu. Tapi yang Samantha cari itu ya itu. Itu bukan? Yeah. Itu yang kamu cari. Dari kemarin guys, Samantha nyari ini 2 hari, akhirnya ketemu juga. Mantap! Akhirnya ketemu juga. Tuh yang Samantha cari dari kemarin ini, ya ampun. Dapat. Senang? Mana? Oh, itu tas, iya. Lucu banget ya. Udah puas yang kamu cari dapat? Kalau itu bonekanya ya, Kak? Mana? Oh iya, itu bonekanya, guys. Ada yang kecil nggak? Ada. Cari yang kecil aja. Ada tasnya juga, guys. Mana? Itu kelinci. Kelinci apa kucing? Kucing. Yang bisa Samantha bawa, kalau kegedean kasihan dia bawanya. Coba, coba bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa, mana? Itu panda kayaknya. Nih. Berburu serba kucing jadi ceritanya ini. Cari yang kecil ya? Oke. Tuh, oh, Samantha sekarang mau cari bonekanya. Ada yang pakai baju, enggak. Ada yang polosan kayak gini, ada juga beda yang itu. Tidur. Nah, bagusnya itu. Yang mana? Bebas. Yang ini deh. Itu boneka apa kantungan kunci? Enggak tahu. Itu kantungan kunci ya? Oh, boneka apa kantungan kunci? Boneka. Ya udah cari bonekanya yuk. Mana ada enggak bonekanya? Nih. Nah, itu kecil. Itu kecil? Oke. Okay. Iya. Nah, ada serba kucing nih ceritanya nih. Mantap. Yeah, akhirnya dapat juga yang kita cari. Meanwhile. Nah, itu akhirnya Samantha ngambil yang boneka biasa ya. Soalnya yang Samantha pegang sekarang tuh boneka tangan. Dia maunya boneka biasa. Oke, Samantha mau bayar sendiri, guys. Oke. Coba kita lihat Samantha habis berapa yen 3 barang ini ya guys. Oke. Ini nih harganya 5.000, 10.000 yen. Bag, shopping bag, ada. Sudah gitu aja. Oh. Cute banget. You like it? Thank you. Langsung dipakai sama Samantha. Mantap. Thank you. Oke okay guys, ini kita lagi di restoran namanya Restoran Sakura. Nih, ini menu buat anak-anak, lucu banget guys. Wow. Itu menu buat anak-anak. Steamboat set. Does not contain meat, chicken, dairy product. Ya pokoknya kita mau pesan menu, cuman kita agak terkendala sama bahasanya. Pilihan menunya mana, Mbak? Coba tunjukin, Mbak.
pakai bahasa Jepang semua, guys. Gimana cara kita pesennya kalau kita kagak ngerti itu tulisannya apa? Mau biasanya jago bahasa Korea. Ini, Pak. Google Translate, Pak. Iya. Kita coba pakai Google Translate dulu, guys. Mama udah tadi susah banget minta jemahinnya, guys. Ya, papa ini sama lo mending paket aja. Oke. Oke, thank you. Ini is order for the kids meal. Kids menu only. It's menu. It's okay. I'm ordering this for my kids one. And the others I will tell you after I order. Yeah. This one. Yeah. Same boat set. One milk, one ice coffee. Okay, finish. Okay, thank you. Coba guys, gimana pesen gak, guys? Kita taunya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Mereka agak gimana? Agak susah. A few minutes later. Nih guys, ini makanan Samantha udah dateng. Aku juga dapet ini. Iya, lucu banget makanannya. Tuh guys. Kita makan wortelnya. Dulu. Wortelnya ada bentuknya. Jadi jangan lupa berdoa ya, biar Samantha makan dulu, nanti kita lanjut lagi, guys. Oke, itu punya papa, ini punya mama, isinya sama. Mama, aku mau nyobain ini. Cobain apa? Apa itu? Jelly? Malah makan jelly ini, guys. A few moments later. Oke, guys, ini kita tadi udah selesai makan di Sakura Restaurant. Sekarang kita mau keliling lagi cari mochi. Mochi yang viral. Yang warna hijau itu loh, guys. Yang aliennya di Toy Story. Kita mau cari dulu, lihat, guys. Meanwhile, guys, tadi mama belok ke sini. Tapi papa sama Samantha enggak ada, guys. Guys, serius, guys. Papa sama Samantha gak ada. Guys, ada perahu. Apa jangan-jangan Samantha sama papa naik perahu itu ya, guys. Serius, ini papa sama Samantha hilang, guys. Mama pusing nyarinya. Guys, dari tadi papa nyariin mama gak ketemu-temu ya. Sam, mama di mana sih? Apa kita nyari kue dulu deh, Kak? Oke. Mama dari tadi kita cari-cari gak ketemu-ketemu. Ini Samantha mampir pengen nyari kue katanya. Kue apa? Lime jelly. Oke, lime jelly. Tadi kayaknya Samantha sama papa tuh belok ke kiri. Terus mama juga udah belok ke kiri. Jadi belokannya tuh ada 3 gitu loh. Nah, kirinya tuh kiri yang mana? Kiri yang 1 apa kiri yang 2? Nih guys, tadi gak jadi beli, guys. Yang dicari nggak temu. Ayo, Kak, kita cari mama, Kak. Ayo. Ah, di mana, Ma? Ma. Nggak ketemu, guys. Kita kepisah, guys. Tadi gara-gara salah nunjuk arah. Guys, tadi kita tuh mau ke sini tuh. Tapi dari tadi mama lihat tuh papa tuh nggak ada, guys. Ya Allah, mama beneran kayak orang hilang ini sendirian, guys. Ntar coba ya mama tanya dulu, ini yang kita tuju tuh di mana, guys? Di sini juga nggak ada, guys. Itu bukannya mama ya? Iya. Di depan mama tuh, mah. Mama. Ma. Ya ilah, ya Allah. Kalian dari mana? Ayo, tadi tuh dari di sana yang di tempat kita mau janjian itu. Ayo, kita udah ditunggu bus. Iya. Akhirnya ketemu juga papa sama. Aku nyari ini makanan yang dimau sama Tamochi. Mas dapat nggak? Enggak, udah penuh semua tempatnya. Ininya apa namanya, antrinya? Antrinya panjang dan yuk, kita bentar lagi harus balik, kan? Yuk, next time kita cari lagi mochinya, guys. Mah, busnya mana, mah?
Kayaknya kita udah ketinggalan apa ya? Mah, di mana mah? Aduh. Ngejar bus ini. A few minutes later. Okay guys, itu dia keseruan kita hari kedua. Di sini guys, bakal ada juga part-partnya yang lain. Ya. Di hari ketiga, keempat, kelima. Enam. Seterusnya. Oke. Okay. Capek banget, sehabis ini mau jalan-jalan lagi. Tapi next bakalan kita videoin di video selanjutnya ya guys. Penasaran kan sama tadi Jepang gimana? Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.